Abdullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pada video ini saya akan menampilkan contoh pemberian stimulasi pada anak di usia 1-2 tahun, di mana pada usia ini anak mulai atraktif serta aktif merespon berbagai hal yang berkaitan dengan apa yang dia lihat serta ia dengar. Di sini pentingnya bagi orang tua untuk sesering mungkin memberikan stimulasi pada anaknya agar tumbuh dan kembang anaknya, khususnya dalam pembentukan hubungan antar sel otaknya serta kelima panca inderanya dapat berkembang secara baik dan optimal. Stimulasi pada anak usia ini dapat dilakukan dengan cara-cara yang sederhana, misalnya melompat, menendang, dan lain sebagainya. Stimulasi juga dapat dilakukan bersamaan dengan orang tua melakukan aktivitasnya sehari-hari, misalnya menyapu, menyiram tanaman, dan lain sebagainya. Hal ini justru positif dilakukan agar dalam diri anak terbangun karakter-karakter yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang baik sejak di usianya yang masih dini. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Tendang. Iya. Bola mana bola? Tendang bolanya. Tendang. Til. Gol. Tendang lagi. Gol. Iya. Yuk, kita sekarang main tebak gambar. Cari gambar kuda. Mana kuda? Kuda mana kuda? Salah. Oh iya benar, tepuk tangan. Ayam mana ayam? Ayam? Oh. Gajah mana gajah? Gajah. Gajah mana gajah? Mana gajah? Oh, singa. Mantap, luar biasa Mas Ahkam. Kucing mana kucing? Kucing mana kucing? Kucing, kucing, kucing. Iya, sapi, sapi. Sapi. Bunyi sapi piye? Bunyi sapi gimana bunyi sapi? Ma. Kambing be kambing bunyine. Be. Tepuk tangan. Mana lagi? Bukan. Salah. Mana-mana? Oke, lagi-lagi. Oke, mana lagi? Salah. Iya. Terus? Sip. Mana lagi? Salah. Mana lagi? Ayo, ayo. Yuk, pasang. Mana lagi? Terus? Salah. Mana lagi? Iya, terus? Oke, mana lagi? Salah. Oke, sip. Satu lagi. Ini belum. Ayam, ayam, ayam dipasang, ayam. Tepuk tangan, tepuk. Mak. Ayo.